teman-teman, kembali lagi dengan channel Rumah Dede. Di video kali ini kita mau membahas ikan pari. Apakah kalian pernah melihat ikan pari? Jika iya, tulis di kolom komen ya. Seperti hiu, ikan pari memiliki kerangka yang terdiri dari tulang rawan, bukan tulang keras. Ini membuat ikan pari lebih ringan dan fleksibel di dalam air. Hah? Ikan pari dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk laut, sungai, dan muara. Beberapa spesies bahkan bisa hidup di air tawar. Ukuran ikan pari bervariasi dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Wow. Spesies terkecil mungkin hanya beberapa sentimeter panjangnya, sedangkan spesies terbesar seperti pari manta bisa mencapai lebar lebih dari 7 meter. Hah? Beberapa ikan pari memiliki sengat berbisa di ekornya yang mereka gunakan untuk pertahanan diri. Sengatan ini dapat menyebabkan rasa sakit yang hebat dan dalam beberapa kasus bisa berbahaya bagi manusia. Wow! Banyak ikan pari memiliki kemampuan berkamuflase yang luar biasa. Mereka bisa menyamarkan diri dengan lingkungan sekitarnya di dasar laut untuk menghindari predator dan menyergap mangsa. Wow! Sekian video tentang ikan pari. Nanti kita bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Rumah Dede ya. Bye teman-teman.